Ya, sementara di libur panjang Idul Adha, kawasan wisata Kota Tua Jakarta ini dipenuhi oleh wisatawan. Ya, banyak aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan, mulai dari bersuah foto, menonton pertunjukan musik, hingga bersepeda. Kawasan wisata Kota Tua menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk menikmati liburan di hari libur cuti bersama Idul Adha pada Jumat sore. Animo masyarakat tinggi karena banyak aktivitas menarik yang dapat dilakukan di kawasan ini. Misalnya bersuah foto dengan latar belakang bangunan tua bersejarah peninggalan zaman Belanda, bermain sepeda, hingga menonton pertunjukan musik. Kita berangkat kan dari Bogor ya. Iya, dari Cibinong Bogor kita berangkat sekitar jam 9 sampai sini sekitar jam 11, sholat dulu segala macam baru jalan-jalan kita tuh muter-muter. Foto-foto lah spot di depan, ya. Tadi sempat masuk museum juga. Ya, masuk ke museum juga kita lihat-lihat sejarah Indonesia ya untuk ibu kota kita mulai dari awal sampai terakhir di 2016 itu kayak terakhir diperbaru di 2016 itu ketika pemerintahan siapa? Pak Ahok ya kayaknya tuh, iya. Para pelaku usaha di Kota Tua, baik pemusik, wanita emas, hingga penyewaan sepeda mengaku mengalami kenaikan omset karena ramainya pengunjung. Kebetulan kalau misalnya di hari libur itu bisa dua kali lipat ya. Karena kan beda dari hari biasa, kalau misalnya hari libur, ya sebenarnya sih, dicukup-cukupin ya, misalnya kita dapat 1.500.000 dibagi sampai 10-12 orang. Tapi yang kita andalkan bukan itu, yang kita niatkan ke sini untuk menghibur, sama kita kan juga bikin konten YouTube. Seikhlasnya aja, nggak dipatokin. Okay. Kalau rata-rata nih setiap harinya Ibu bisa bawa pulang berapa nih Ibu kalau boleh tahu? Oh ya, cukuplah buat kehidupan sehari-hari. Nah kalau hari libur gini meningkat Bu omsetnya atau gimana? Ya alhamdulillah kalau weekend nambah. Pengunjung yang ingin masuk ke Kota Tua tak dipungut biaya atau gratis. Kecuali bila ingin memasuki museum-museum yang ada. Tiketnya murah, mulai dari Rp2.000 untuk pelajar hingga Rp5.000 untuk masyarakat umum. Tika Beremau, Yudhistira Satria, Jakarta.